Sebuah truk kontainer terguling dan menimpa truk bak terbuka saat hendak berputar arah di Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa malam. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik truk kontainer terguling menimpa sebuah truk bak terbuka di perempatan Lampu Merah Jalan Kebon Baru Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa malam. Kejadian ini bermula saat truk kontainer yang melintas dari arah Tanjung Priuk menuju Cakung hendak berputar arah, namun ban depan truk kontainer naik ke trotoar jalan hingga akhirnya terguling. Akibat kejadian ini, sopir truk kontainer beserta kernetnya mengalami luka ringan, sedangkan sopir truk bak terbuka mengalami shock. Tiba-tiba mobil ini belok. Ya, belok sini ini terkena trotoar. Kenceng apa dia, Pak? Kalau posisinya? Saya melihat ke depan aja. Oh, ke depan aja. Dan melihat di sana. Kaca depan sebuah sedan pecah setelah terkena batu yang diduga jatuh dari perlintasan LRT yang berada di atas jalan arteri Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Peristiwa ini berawal dari mobil yang melintas di Jalan MT Haryono dari arah Cawang menuju Pancoran, tiba-tiba tertimpa batu berukuran besar. Akibat peristiwa ini, kaca bagian depan mobil pecah. Diduga, batu berukuran besar ini terjatuh dari perlintasan LRT yang tepat berada di atas jalur arteri. Selanjutnya, pengemudi melaporkan peristiwa yang dialaminya ke kepolisian sektor Pancoran. Cari tahu batunya di mana. Soalnya buat barang bukti juga ya, kita mau lapor juga sih ke polsek gitu.